Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Bertemu kita lagi dalam rancangan Kejaya yang memaparkan aspek kejaya yang boleh kita ceburi selepas alam sekolahan. Saya tahu ada kalanya kita akan terfikir, apakah kejaya yang boleh kita ceburi dengan bakat yang kita ada? Bakat jangan disisihkan kawan, manalah tahu ia boleh digunakan pada masa hadapan. Begitu juga dengan naluri kreativiti kita. Bukan semua orang mempunyai bakat seperti melukis, mengukir, menyanyi dan sebagainya. Segmen Kerjaya kali ini akan mengupas mengenai kerjaya dalam bidang melukis kartun ataupun kartunis. Tentu ada kawan-kawan yang tertanya, bagaimana untuk menjadi seorang kartunis yang berjaya dan mampu mempunyai daya imajinasi yang tinggi untuk menghasilkan watak-watak kartun tersebut? Rancangan siri Kejaya kali ini akan menyelongkar satu lagi kejaya yang amat diminati oleh kawan-kawan. Kejaya ini datang dari bakat yang dianugerahkan. Jika ada bakat sekalipun kalau tidak diisi dengan ilmu, kawan-kawan tidak boleh pergi jauh. Kejaya kali ini membabitkan seseorang yang mempunyai bakat dalam seni, iaitu bidang lukisan. Sekiranya kawan-kawan tahu melukis, banyak kejaya boleh dicuburi dalam bidang ini. Salah satunya ialah seorang pelukis kartun yang cukup dikenali sebagai kartunis. Untuk menjadi kartunis, bukannya senang kawan-kawan. Kita perlu memerahkan otak untuk mendapatkan idea bagaimana nak menghiburkan pembaca. Kartunis juga perlu memberi mesej kepada pembaca agar tidak lari daripada tata susulan negara dan tidak menyentuh perasaan orang lain. Setiap kartun mesti mempunyai identiti tersendiri untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. Setiap kartun yang dilukis jika mempunyai karya yang terbaik dan mempunyai nilai yang tersendiri, ia akan menjadi lebih berharga nilainya kerana ia menjadikan ia satu khazanah seni. Rancangan Kerjaya kali ini mengajak kawan-kawan menyelongkar kerjaya kartunis dan cara-cara memproses sebuah majalah kartun. Jom kawan-kawan! Itulah dia Encik Azmi Taha yang cukup dikenali dengan nama Ezek. Abang Ezek ini orang lama dan cukup berpengalaman dalam bidang kartunis. Jika kawan-kawan rajin membaca majalah humor, kawan-kawan tentu mengenalinya. Banyak karyanya yang berkualiti dan mempunyai mesej yang tersendiri. Ini adalah tempat kita punya proses buat majalah KU. Kita kenakan. Ini pengarah studio kita, Cik Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini editor kita, Abang Azim. Assalamualaikum. Ini kartunis Camca. Ya. Ada banyak buat kartun tentang cerita-cerita sekolah. Ini kartunis Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia
banyak buat cerita tentang masyarakat ni. Ini kata ni macam yang cover baru ni dia buat. Oh, cover untuk majalah KU, yang terbaru. Majalah KU yang terbaru. Jadi ini adalah pejabat untuk menempatkan kartunis-kartunis ni. Okay, untuk melukis apa semua. Nah. Ni. Hanya satu pejabat ni saja. Hanya satu pejabat ni. Dulu kita dekat Taman Permata tapi sekarang kita dah pindah ke sini. Jadi apa ni, dia ada beberapa bahagian lain-lain lah. Setiap satu kartunis. Untuk satu keluar apa satu keluaran ke atau satu segmen-segmen macam mana? Tak, dia meliputi semualah. Jadi dia ada bahagian-bahagian yang tertentu yang dia akan buat. Boleh saya? Sila kenalkan. Assalamualaikum abang. Okay, saya tanya abang dulu lah. Sebab abang kartunis apa ni? Kira kan bagaimana tugas abang selaku kartunis ni? Apa yang abang macam tugas-tugas abang harian abang? Tugas-tugas kita ya buat kartun lah. Buat macam itu apa, sampaikan kepada masyarakat mesej apa yang kita nak buat ni. Okey, yang ni abang buat memang selalunya kalau lukis memang sketch pakai pensel dulu kan? Mesti kita buat storyboard dulu yang lapangan kasar. Mudahkan dapat contoh macam ni lah. Kita buat storyboard untuk secara apa kasar supaya kita mudahkan untuk buat yang lebih detail lagi lah. Daripada susunan petak dia, dialog mana nak letak untuk memudahkan lagi kerja kita. Ini kira untuk apa, front untuk muka depan ke ataupun memang dah dalam? Untuk cerita siri. Untuk cerita siri. Untuk cerita bersiri. Contohnya saya buat lakonan kasar. Bila dah dapat dia punya lakonan kasar, baru kita buat yang betul. Dia punya susunan untuk memudahkan lagi kita kemaskan lagi kerja. Tengok ni kawan-kawan. Ini adalah contohnya dulu dia buat rough sketch. Lepas tu daripada sini baru pergi pada lukisannya. Tengok. Pada pensel dulu baru dia buat pakai pen. Okey, terima kasih abang. Dalam pembentukan kerjaya yang kita ceburi, mestilah mendapat dorongan dari keluarga agar kita berjaya dengan kerjaya yang kita ceburi. Kebanyakan kartunis-kartunis di Karisma ini mempunyai ijazah dari universiti tempatan. Ini bermakna kebanyakan kartunis-kartunis ini bijak dan cerdik. Kartunis ini mesti mempunyai pengetahuan luas dan perlu banyak membaca untuk mencari idea dan menyampaikan maklumat berjenaka mereka kepada masyarakat. Abang buat dalam bahagian kartun apa? Saya, kalau ikutkan saya ni lebih banyak kepada kartun bentuk, dalam bentuk budak-budak sekolah lah. Dalam bentuk-bentuk untuk ruangan sekolah. Dalam majalah KO juga untuk ruangan? Ruangan kartun satu muka. Contohnya ni watak ni namanya Pendi . Dia, jadi dia akan mengisi slot dalam komik KO ni, kartun KO ni, majalah KO ni. Untuk ruangan satu muka lah. Ini belum diletakkan dialog dia. Dia biasanya macam ni. Bila dah siap apa, bila kita dah siap semua lukisan yang perlu diletakkan dalam sini. Dah siap semua dah. Kita jadi akan letak layout. Letak layout ni maksudnya dekat mana kita nak letakkan dialog ni kan. Kemudian kita sediakan satu kertas ni. Kertas ni nama layout. Kita tulis dialog. Kemudian kita hantar kepada unit grafik. Dia orang akan adjust mana macam mana lah. Tapi sebelum tu kena hantar dekat Encik Azim tu, editor. Untuk dapatkan kelulusan daripada segi dialog boleh sesuai tak keluar dekat dalam majalah. Kalau tak kan, tak sesuai tak boleh. Jadi sebelum hantar ke grafiknya ni, kena editor. Kena refer editor tu lah. Kena refer editor. Boleh tengok macam mana? Boleh. Okay, tengok kawan-kawan. Di sini dia punya kartun. Dialog dia kat mana tau? Ni dia. Jadi dia orang dah tulis rough ni kat sini. Okay, apa yang dia nak cakap, apa kat sini semua ni. Jadi tak adalah apa ni, kira kacau kartun-kartun ni kan. Okay, terima kasih abang. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay,
boleh saya tanya soalan sikit lah. Nak tahu apa ni kira dalam abang terlibat dalam majalah KO ke? Abang adalah editor majalah KO. Dari segi tulis artikel, kemudian dialog dan sebagainya nak ni, antara benda-benda yang nak dicincang ni, ada dialog-dialog yang tak kena dan sebagainya kan. Jadi itulah antara kerja tugas-tugas seorang editor tu, menyusun apa nama pagination majalah dengan dibantu oleh kat penyakit ni kita ni lah. Juga dengan bantuan unit grafik untuk mencantikkan surat majalah tu. Itulah tugas-tugas editor kan, menyediakan artikel, tulisan-tulisan dan sebagainya. Sebelum menjadikan majalah ni lah. Jadi perlu ada artikel dulu baru kita nak buat macam ilustrasi dan sebagainya. Jadi daripada apa bahan-bahan daripada kartunis-kartunis ni semua akan abang awasi lah semua. Abang tengok macam mana apa yang macam ni apa yang contoh ada dialog yang tak kena ada benda-benda yang perlu kita buang dan sebagainya. Jadi nak buat dia polish balik. Ini daripada siapa punya ni? Ini ada dekat sumbangan daripada kartunis luar kita. Seorang bakat baru ni Adi ni. Jadi dari segi mutu lukisan dia alhamdulillah agak bolehlah diketengahkan ya. Jadi kita sebenarnya majalah KO ni kita tidak mementingkan pada nama besar dan sebagainya. Kita cuma mementingkan ada tujuh gerak kita kan, sama-sama untuk berkongsi, orang kata berkongsi peringatan, sama-sama sambil kita mengasuh diri, sambil kita sama-sama apa ni mengajak para pembaca lah untuk menghayati konsep-konsep majalah yang orang kata boleh dianggap bermoral lah insyaAllah. Apa ni sebab majalah KO ni dia ada apa ni kira konsep dia tu ada, mesti ada bermoral, mesti ada nilai-nilai murni yang diterapkan. Sekiranya satu kartun tu tidak ada menerapkan yang itu, kira adakah kita tak reject lah. Kita tak reject. Kita akan cuba ubah dan sebagainya dari segi dialog dan sebagainya. Itu dah tugas, antara tugas abang. Jadi majalah KO ni bukan saja kartunya-kartunya dalam sajalah, malah ada sumbangan dari luar. Sambil kita sama-sama bagi apa ruang untuk bakat-bakat baru. Sebenarnya main yang berbakat dulu dekat kereta, mungkin Rizal sendiri pun berbakat kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh abang cerita sikit tugas abang kat ni? Kira boleh dikatakan tugas saya ni di peringkat akhir lah proses untuk menerbitkan majalah KU kan. Jadi kalau kita tengok setelah bahan tu ada semua komplit untuk kita jadikan buku, jadi prosesnya di sinilah. Jadi kita gambarnya ada, artikelnya ada. Jadi tugas kami, saya susun untuk jadikan dia punya kata lebih menarik lah kan. Untuk jadi layout dia, dia punya reka bentuk dia. Macam mana colornya, macam mana dialognya kan? Susunan gambarnya macam mana. Ini salah satu ini salah satu yang akan kita muatkan untuk majalah KU isu nombor 13. Isu September akan datang kan. Jadi macam tadi ada contoh kartun tadi tu. Ya, ya. Jadi abang akan apa ni proses macam mana tu dia masukkan? Bila sampai sini kita akan scan gambar tu, kisah tu kita akan masukkan ini. Kemudian kita dialog dia. Kita kalau perlukan color, kita color kartun tu di dalam komputer. Kemudian kita masukkan dialognya sekali. Kemudian kita buat editing lah apa-apa yang kata. Kemudian kita akan keluarkan filem lah. Satu kartun yang di ini berapa lama dia punya proses nak menyiapkan satu page kan. Kalau satu kartun tu saya rasa dalam sekitar setengah jam tu kira complete lah satu page. Tak adalah tak ada terlampau. Tengoklah kalau kita nak buat reka bentuk tu agak orang kata mungkin agak lebih luar biasa sikit kan . Lain daripada yang lain, kita terpaksa fikir perah idea sikitlah, cari sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi kalau nak buat macam biasa je, kita dah tahu dah tu. Itu masa-masa dah sekitar setengah jam lah kan, prosesnya, channelnya masuk sini. Okay, terima kasih bang. Ya, sama. Kartunis salah satu bidang seni datangnya dari bakat semula jadi. Bakat semula jadi memang penting untuk menjadi seorang kartunis yang berjaya. Siapa kata kartunis tak boleh pergi ke peringkat antarabangsa? Cuba kita lihat kartunis yang telah berjaya di mata dunia. Kartunis juga membantu menyedarkan masyarakat tentang keburukan dan kebaikan melalui kartun. Abang Ezek juga seorang kartunis yang boleh dikatakan berjaya dalam kerjayanya kerana beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang kartunis
sehingga dilantik menjadi kartunis kanan. Soalan ini yang memusykilkan saya lah. Pendapat abang, ada orang mengatakan yang kartunis ni tidak perlukan lulusan akademik. Macam mana, apa komen abang pasal? Setengah tu ada betulnya, tapi tetapi bagi apa? Bagi untuk kelayakan sebagai kartunis ni memang dia ada kena kelulusan lah, sebab dia banyak melahirkan idea, memberi pendapat. Dan jadi kalau kalau dia tak ada kelayakan, macam mana dia nak nak lahirkan idea yang lebih baik kan, itu. Lawan cantiklah lukisan. Bang, boleh saya tanya lah bang, lukisan abang ni kira untuk dalam majalah KO juga? Dalam majalah KO juga. Okey, apa untuk apa yang segmen yang mana? Ini untuk kisahnya ni siri warisan Islam. Dalam KU kita ada siri warisan Islam kan, jadi saya yang buat apa ni ilustrasi tu lah, illustratekan benda tu. Jadi nak gambarkan suasana apa, suasana cerita-cerita tu lah, cerita itu kita nak gambarkan di sini. Oh, di sini Arab. Ha, apa? Kisah di daripada Uzbekistan, Samarkand. Kisah. Ini abang. Ah, ini referen lah. Referen. Dia punya kostum dia kan, pakaian dia. Ini referen. Harap apa semua ini suasana ni lah yang abang nak tunjukkan di lukisan abang ni. Ini di suasana ni lah. Ini pakaian dia, kita tengokkan pakaian dia. Pakaian oh, dia punya kostum kan. Apa ni, mana zaman itulah kan. Jadi kita pindah ke sini lah. Nak nampak real kan sikit. Tak nak pakai baju Melayu lain pula cerita dia kan. Kita timur tengah kan. Apa ni lukisan abang ni, saya tengok beza dengan dia orang tadi. Dia orang menggunakan pensel. Abang guna watercolor. Ada ada part-part tertentu kita kena pakai color kan, yang 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 berbentuk color lah yang terus saya lukis kan, memang color lah. Yang ni sebelum tu memang ada sketch pensel lepas dulu masukkan pensel sebelum masuk color. Mana proses abang biasa. Mana abang minat lagi, buat pakai watercolor warna air ke ataupun pakai pensel? Sebenarnya saya pakai pen. Dia ada kelebihan masing-masing lah. Kalau kita guna color ni kan, dia lebih pada nak menarik minat orang kan. Color menarik kan, bila pandang sekali pandang tu nampak cantik kan. Jadi hitam putih pun ada dia punya apa, daya penarik dia sebenarnya. Ada adalah ciri-ciri dia yang perlu kita ni kan, color dengan bukan color. Jadi abang sebenarnya bukan spesifik untuk watercolor ke apa saja. Bukan lah. Kita macam saya pun dalam KU pun saya buat juga cerita-cerita yang apa, yang hitam putih, cerita yang kisah ni ha, kisah Tok Wan Tok Nek pesan amin.com.my. Oh, ini kisah masyarakat. Kisah masyarakat yang ni cerita pesan masyarakat. Okay. Ada satu kartun yang abang buat eh. Ada sign dia, ada nilai-nilai budaya dia. Masuk sini ada unsur sejarah, ada unsur agama yang paling banyak sekali lah kan dia masukkan. Mana yang abang lebih minat antara warna dengan yang ni, abang lebih lebih prefer mana? Sebenarnya bukan minat ni apa ni yang ni kan, tapi sebenarnya bila melukis tu enjoy lah. Enjoy, kita rasa enjoy dengan bila bila time kita lukis guna watercolor kan, guna cat air ke apa kan, kita enjoy lah guna color kan. Kalau masa kita lukis ni apa ni pakai apa, yang hitam putih je kan, kita enjoy dengan yang hitam putih tu. Setakat ni kalau yang paling hampir sekali kursus seni reka dengan seni halus lah, yang ni bawah ni apa ni art and design dekat ITM lah kan, dan mana-mana institusi pengajian tinggi dia ada itulah, itulah kursus yang ditawarkan. Jadi kartun ni sebagai sebagai bonus lah untuk pelajar-pelajar yang ada apa kelulusan tu kan, dia dia bila selepas pada dia keluar pada ni apa ni nuntut kat sana kan, dia melukis kartun sebagai bonus lah, sebab itu kemahiran dia. Dia tak lari pada seni halus dan seni reka tu. Kartun ni adalah satu daripada cabang seni kan, dia termasuk dengan seni lukis biasa kan, dan seni seni drama, seni apa yang yang melibatkan seni, dia adalah ada kaitan dengan kartun ni sebenarnya.
dia pecah-pecah pada bahagian-bahagian tertentu kan, yang masih lagi terangkum dengan seni itu. Jadi sekiranya seorang pelajar seni halus ke seni reka ke, dia nak boleh ke dia melibatkan diri dalam bidang kartun? Kalau dia bersungguh-sungguh, insya-Allah boleh. Ini bergantung pada kesemuaan lah kan. Pada awalnya saya pun bukan terlibat dalam bidang kartun sebenarnya. Pada awal peringkat awal ni saya mencubur diri dalam bidang ni periklanan kan. Sebagai FA artist. Masa tu kita masih lagi menggunakan cara lama lah, cara manual kan. Jadi saya seorang FA artist lah untuk syarikat periklanan. Apa tu masa bahas? Masa tu cuma apa, kita buat ni FA kan, hisap, tampal yang apa, iklan untuk iklan, kerja-kerja untuk iklan, untuk periklanan. Berkaitan dengan ada kena-mengena dengan bidang kartun. Ha, itu yang menarik. Sebab apa? Bila kita dah buat ni kerja-kerja grafik lah sebenarnya kan, yang tadi kerja-kerja grafik sebenarnya kan, dan kita pula ada kelebihan, kebolehan untuk melukiskan, dia jadi lebih baik lah. Bila kita melukiskan, dan kita pula ada sedikit pengetahuan tentang grafik, jadi benar tu banyak membantulah, cepat membantu kita untuk kerja secara profesional lah sebenarnya. Selepas tu saya terlibat dalam kartun ni sekitar tahun 89, bila company yang sama lah, tempat advertising yang saya kerja tu, dia ambil job buat kartun kan. Jadi dan saya kebetulan di situ kan, saya pun terlibat dalam melukis kartun apa semua kan, dan tu terlibat dalam melukis untuk majalah kartun Geli Hati. Sekarang dah tak ada kan, Geli Hati. Selama 5 tahun dekat situ lah, kumpulan Karang Keraf kan, tapi kan selama 5 tahun dekat situ saya sebagai penolong editor lah sebenarnya. Belum kursus pada melukis kartun lah, kursus pada melukis kartun lah, tapi banyak mengarang kan. Daripada kemudian melukis tu sebagai sampingan lah sebenarnya. Selepas daripada saya keluar daripada Geli Hati, saya join dengan majalah kartun yang agak macam OK, yang agak macam KU, sebab dia ada bawa unsur-unsur agama kan. Ini majalah, kalau tak silap saya, nama dia OK. Dengan karyawan di syarikat karyawan situ sebagai kartunis sepenuh masa lah. Memang saya terlibat terus lah tahun 96 lebih kurang gitu. Sampai sekarang lah saya melukis sepenuh masa. Kartunis juga boleh memperluaskan skopnya dalam bidang lukisan dengan memperbanyakkan melukis untuk memahirkan lagi dan menjadikan karya lebih berkualiti. Jika kita dapat lihat, kerajaan juga mengambil berat bidang kerjaya ini dan menjadikan ia satu mata pelajaran yang amat penting, iaitu seni lukisan. Seni lukisan ini telah dimulakan di sekolah rendah lagi dan menjadi satu kemestian dalam PMR dan SPM. Seni lukisan ini tidak boleh dipaksa kerana ia datang dari bakat semula jadi dan dibentuk dengan teknik-teknik melukis yang betul, barulah kita dapat menghasilkan karya seni yang terbaik dan berkualiti. Abang, seperti biasa kan, setiap peneliti yang kami temu buat, kami akan menanyakan tentang prospek mereka. Bagaimana pula dalam kerjaya abang sebagai seorang kartunis? Bagaimana, adakah ia boleh menjamin masa depan? Dalam aspek kartun, kita rasa sekarang mungkin ada prospek lah. Mungkin ada masa depan yang baik lah untuk orang yang terlibat dalam bidang kartun. Kerana sebab pertamanya kita dah perkembangan teknologi kat negara kita ni makin berkembang semua kan. Jadi dia ada multimedianya, dengan ada macam-macam animationnya, dengan bahagian-bahagian periklanan yang perlukan kepakaran kartunis, pelukis sebagainya. Jadi kita insya-Allah akan mudah menyerap masuk. Jadi
tentang masa depan ni insya-Allah rezeki Allah bagi kan. Insya-Allah. Tentang yeah, kartunis yang yang nak jadi kartun, kartunis tu kan jangan takut, jangan jangan bimbang tu apa. Untuk cubakan diri sepenuh masa sebab benda ni insya-Allah akan akan pergi lebih jauh lah. Dengar tu kawan-kawan. Oleh itu kawan-kawan, jangan mempersiakan bakat yang ada kerana ia akan merugikan diri kita sendiri. Kerjaya kartunis kerjaya yang menggunakan akal kerana dari idea lah kita akan dapat menghasilkan kerjaya yang bermutu. Kadang-kadang, cuba kawan-kawan fikir, daripada menconteng tak tentu arah, lebih baik melukis di tempat yang mendatangkan hasil. Untung-untung, dapat duit poket. Bagaimana dengan nasihat dari Abang Ezek itu tadi? Dari apa yang kita lihat dan dengar, banyak pengajaran yang kita pelajari dalam kerjaya kartunis ini agar dapat menjadi iktibar kepada kita yang meminati kerjaya ini. Jadikan mereka yang sudah berjaya sebagai contoh dan teladan untuk pelajar-pelajar yang mahu berjinak dalam kerjaya kartunis ini. Jangan mempersiakan bakat yang kita ada dan kalau boleh, setiap bakat itu diasah dengan sempurna agar kita mendapat hasilnya, lebih-lebih lagi kalau kita berusaha dengan jujur dan ikhlas. Semoga rancangan ini dapat memberi minat dan informasi pada kawan sekalian untuk memulakan bidang kerjaya di masa hadapan. Selamat menempuh alam kerjaya, bertindaklah dengan akal yang berilmu dan kejayaan terletak di tangan sendiri. Jumpa lagi di episod akan datang.